Ratusan warga Desa Tuplopo di Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, mendapatkan akses pengobatan gratis dari komunitas Santo Tomas Jakarta. Para dokter dan tim medis ini berupaya menjawab keluhan kesehatan warga melalui pemeriksaan luar dan pemberian obat. Didukung 4 dokter umum, 1 dokter spesialis anak dan tenaga kesehatan PTT, mereka berusaha menjawab keluhan kesehatan warga Desa Tuplopo, Kecamatan Bikomi Selatan Timur Tengah Utara yang berlangsung di Aula Paroki Tuplopo. Pemberian layanan kesehatan gratis ini merupakan inisiatif dari komunitas Santo Tomas yang berpusat di Jawa Barat. Ya, motivasinya ya kita mau berbagi berkat ke sini juga untuk melihat juga kondisi di sini bagaimana pelayanannya bersama teman-teman yang lagi PTT ya internship di sini beberapa orang sehingga ya apa namanya bisa saling berbagi lah. Warga yang datang dengan berbagai keluhan mulai dari batuk pilek, demam hingga kulit gatal mengantri dengan sabar untuk mendapatkan bantuan medis. Respons positif dari masyarakat Tuplopo menunjukkan betapa pentingnya memberikan akses kesehatan kepada mereka yang mungkin sulit mendapatkan layanan medis. Sakit. Sakit apa? Batuk. Batuk. Apa lagi? Sudah lama? Sampai 2 tahun. Tokoh agama di Dusun Banopo, Frater Herman Ginting mengaku senang atas inisiatif komunitas ini. Sebab ia menemukan masih ada masyarakat yang ketika sakit masih percaya akan kekuatan lain daripada rumah sakit. Ini salah satu pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. Karena sejauh saya alami, masyarakat selama di daerah ini mereka lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan lain daripada rumah sakit. Maka umumnya ketika orang sakit di sini dia lebih ya bunuh ayam lah, bunuh babi lah daripada rumah sakit. Layanan kesehatan ini bukan hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga menciptakan ikatan positif antara komunitas dan warga. Masyarakat berharap agar kegiatan serupa dapat diadakan di masa mendatang. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim iNews melaporkan.